Pelatih Malaysia Brett Maloney dan timnas Malaysia dapat hadiah dari Safi Salih. Setelah didepak oleh Laos dari Piala AFF U23, ini hadiah yang diberikan. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari timnas terkini. Kalau udah subscribe, mari kita lanjut. Sebelumnya diketahui timnas Laos sukses melangkahkan kakinya ke semifinal Piala AFF U23 usai menumbangkan Malaysia di laga kedua tadi malam. Dengan kekalahan ini, Malaysia harus menerima kenyataan bahwa mereka harus gugur lebih awal dari Piala AFF U23. Terlepas dari itu, kekalahan Malaysia atas Laos menuai kontroversi dari mantan striker Malaysia, Safi Salih. Di mana dengan lantang, Safi Salih menyarankan agar Harimau Malaya mundur dari Piala AFF U23 daripada harus gagal setelah kalah dari Laos. "Saya pikir lebih baik Malaysia menarik diri daripada menerima kekalahan yang memalukan," ucap Safi Salih dalam wawancara di Astro Arena, Senin 21 Februari 2022. Hal itu diungkapkan Safi Salih karena geram Malaysia tersingkir dari Piala AFF U23 setelah kalah dari Laos 0-2 di pertandingan kedua grup B, Senin 21 Februari 2022. "Saya rasa amat kecewa. Saya pikir lebih baik kita menarik diri daripada mengalami kekalahan memalukan seperti ini," ujar mantan striker timnas Malaysia itu menambahkan. Selain itu, dirinya juga menyarankan agar Malaysia harus segera melakukan pembenahan untuk tampil lebih baik pada Piala AFF U23 2022 di Uzbekistan Juni mendatang. "Saya lihat memang kita perlu melakukan perubahan dari segi pemain dan pembinaan. Kita tekankan klub untuk melepaskan pemain yang bisa membantu tim. Saya rasa itu yang pertama," kata Safi Salih. "Dan yang kedua, kita harus menerapkan permainan yang kita inginkan saat melawan Korea Selatan, Thailand, dan tim-tim hebat lainnya. Kita harus mulai dari sekarang. Jadi jangan mulai di bulan ketiga atau keempat. Itu sudah terlambat buat saya," ucap Safi Salih menambahkan. Sebagai informasi, di Piala Asia U23 2022, Malaysia tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam. Jadi bagaimana tanggapan kalian terkait komentar pedas Safi Salih? Salam olahraga.